Udut tengok je ni. Ni udut. Jesse pakai ada udut. Ada udut. Tapi bang, Jesse ni, dia punya kain sama je material dengan Jesse-Jesse lain bang. Okey, kain nak cerita pasal kain. Yang ni kalau ada yang murah punya ni. Ni kain murah ni. Ya, rasa. Ini 25. Macam plastik ke bang? Bukan plastik ni. Apa tu? Ni kain betul-betul murah. Kain apa? Kain buruk. Ya, buat kain buruk lah. Ini betul buat kain buruk lah. Ini tak makan, tak apa. Tapi yang 65 ni ori ke bang? 65 ni ori. Ori eh? Pasang Malaysia punya. UK spec ni ada juga. Apa spec? UK spec ada juga? Ada, UK spec. Mana? Ada yang ni, ada ni. Apa? Ini biasalah ni. Abang siap makan benda original. UK spec punya kan? 120 lah. Polarized. Ketsa Bola Johara. Hanya hiburan semata-mata. Anda sekarang boleh bayar bil TNB melalui terminal eBay di lokasi terpilih. Layari tnb.com.my untuk maklumat lanjut. Selepas ini kita akan bersama Shila Amzah. Dan mungkin Shila Amzah boleh ceritalah apa cerita beliau di China dan ajar sikit bahasa Mandarin. Terus dengarkan Era Music Hit Piala Dunia. Walau kau tiada di sini, ku tetap ingat semua pesanmu. Ku hidup seolah-olah kau masih ada. Bisikan kata kepadaku, bilakah kau akan utuskan surat buatku. Menunggu tibanya kata cintamu. Patah seribu hatiku bila mengenangkan segala yang kita bina bersama. Haruskah ku lupa karena engkau telah namun hatiku tetap berasa kejamnya. Kau meninggalkanku dengan nota cinta buat kita berdua. Bila kan ku bisa menerima ketiadaanmu, dan ku bakar semua, hapuskan semua. Pagi Johara, pagi lah Johan Hanif, Siti Chabi, dan kita ada Shila Amzah. Yes, yes. Hello.
Shila Amzah. Dia ada Shila Amzah live in Malaysia. Ya, betul. Bulan September nanti. Bulan September nanti. Betul. Kena beli. Cepat-cepat beli tiket. Online lah. Ada Google dulu nak beli tiket kat mana. Boleh, tu. Boleh dekat RateTix hotline. Sebab kita ada kerjasama dengan Asia juga. Lepas tu Ticket Charge Hotline dan juga Mega Ultimate Hotline. So nanti boleh cari dekat Facebook tu, Mega Ultimate Facebook. Dia 28 bulan Jun baru menjual tiket kan? Ya, sikit lagi lah. Jadi siapa yang minat-minat tu, sila-silalah. Jadi standby-standbykan. Kalau lambat beli tiket, anda tidak akan dapat jumpa dengan Shila Rose. Shila Hamzah. Shila Hamzah. Aku dah briefing dah siapa yang datang. Ujian bulan puasa memang macam ni, bang. Lagu yang menyebabkan Shila Hamzah menjadi tarikan di China adalah juara Asian Wave. Sekitar tahun 2012. 12, so macam mana populariti Shila sekarang di sana? It's a price to pay, which macam saya tak ada privacy lah. Kalau saya keluar mana-mana, so walaupun saya dah macam purdah macam gini pun orang still boleh kenal. Sebab bertudung lah. First sebab tudung, lagi satu sebab orang, sebab kat sana kan mata kan kecil-kecil kan. So dia tutup mata. Mata macam terus-terus tahu. Mata besar tu Shila lah tu. Macam mana kita pernah buat kelainan kat sana. Siapa kita orang tu? Saya manager dia. Saya manager dia dekat China lah. Uruskan konsert. Yang baru ni dapat tawaran berlakon dengan Jet Li. Macam tu. Dia Lilian Jet. Tak ada dah. Tapi memang bagus lah dekat sana. Because diorang macam, kalau tak dapat, so manager kat sana very strict. Kalau bukan time kerja, diorang tak kasih ambil gambar. So just sekadar hi je. Tapi Shila maknanya kurang berjalan lah. Kurang memang, memang kurang. So tak selesa. Tak selesa sangat. So kalau kita berjalan pun, kita berdua je keluar je lah. So di sini kita akan ke tembok China. Shila pernah pergi dah tembok China. Yay, nampak. Kita tahulah. Macam Shila kan, kalau membeli belah ke apa ke, memang orang akan serbu lebih daripada di Malaysia. Malaysia tak ada serbu lah. Malaysia kan dia orang very shy. Polite kan. Kat sana sangat memahami sebenarnya. Betul lah. Macam dekat sana dia orang memang kalau seorang datang habis. So kalau bagi seorang, kena bagi semua. So macam ni manager macam ada set kan. Kalau saya nak beli apa-apa, semua ada orang belikan lah. Maknanya Shila lebih proper beli online lah. Boleh juga. Kalau Shila, saya bawa Shila keluar, orang serbu. Sebab dengan orang kenal tudung dia apa semua. Dah satu hari tu kita keluar, orang tak serbu. Sebab saya bakalkan Shila songkok. Kita pun dah dengar lah kan. Thank you Abang Johan. Thank you. Pakai songkok yang macam tarbus punya tu. Ada tinggi. Tak, yang pergi sana saya. Yang awak pakai ni apa? Tak je. Ini cadangan. Cadangan awak ditutup lah. Shila. Ya, saya. Lagu-lagu Shila di sana, adakah sama dengan lagu di sini? Actually maknanya tak. Ada lagu yang, ada dua lagu yang saya terjemahkan dalam bahasa Mandarin lah. Tapi yang lain semua lagu daripada komposer sana. Okay. Dan lagu baru Shila kita akan mainkan sekejap lagi. Ni kan. Tapi apa dia? Boleh main sekarang lah. Boleh? Sudah berkali-kali kita jatuh cinta. Sudah berkali-kali juga aku kecewa. Tapi ternyata segalanya berbeza. Bila aku dengan kamu, kamu dengan aku. Tiada lelaki yang bisa jadi sehebatmu. Music dan jenakamu mencuri hatiku. Tak mungkin ku akan berpaling darimu. Cause baby, I love you. Diorang dapat ilham masa tengah praktis nyanyi masa tu. Kat sana. Dekat tembok China lah. Ilham kat tembok China lah. Jangan pandai-pandai. Biar saya cerita dulu. Tak ada je agak. Ini dekat lobby hotel je lah. Ni dekat lobby hotel. Dekat hotel tu masa tu. Minum kopi. Minum kopi. Aku ada masa tu. Tu aku tahu tu. Okay, breakfast ke lunch? Breakfast buffet. Tak, siapa? Kita bertiga lah. Kalau berdua kat lobby kan, orang kata apa pula. Masa tu aku ada lah. Aku ingat. Nak kita boleh teruskan. Okay. Cabaran buat Shila Amzah. Mungkin Shila Amzah boleh terjemahkan lagu rap tadi kepada bahasa Mandarin. Sebelum tengok bola, dapatkan hadiah menarik sepanjang minggu ini daripada skuad Ola Bola Pro 2 Era. Ada voucher pizza dan barangan eksklusif Domino's. Lebih pizza, lebih bola. Chocolates dan peanut candy pilihan. Manis dan rangup eksklusif dari Yes of Tayo.
lepas ketayangan istimewa Transformers filem Age of Extinction. Terima kasih kepada United International Pictures. Jadi terus dengarkan Era Music Hit Piala Dunia. Era Music Hit Piala Dunia. Bawakan oleh Shell. Ada 3,000 mata ganjaran bonus link. Tebus dengan V-Power bernilai RM30 di Shell sekarang. Di Jalan Sekolah di Johor Bahru, Ranger Sureka melaporkan banjir kilat berhampiran Straits View yang menyebabkan kesesakan dari Taman Jaya dan menambahkan 28 minit waktu perjalanan mengikut anggaran Waze. Di Lebuhraya Utara Selatan, trafik sesak dari Kempas ke persimpangan Pasir Gudang disebabkan jumlah kenderaan yang banyak. Di Lebuhraya Kesan pula, kemalangan di kilometer 21.9 iaitu dari Bandar Puteri ke Jalan Kebun telah pun dialihkan ke tepi, tetapi kesesakan masih teruk sepanjang 2 km. Di Jalan Ipoh pula, kemalangan berhampiran Buatan Kepung mungkin masih dalam proses pengalihan yang menyebabkan kesesakan teruk dari Selayang, dan kesesakan bersambung ke Jalan Kucing sehingga ke susur Jalan Sultan Ismail mungkin disebabkan kemalangan berhampiran monorail Jalan Sultan Ismail yang baru sahaja dialihkan. Dan di Jalan Pahang, trafik sesak dari Bulatan Pahang ke Chowkit ekoran dari sebuah bas rosak yang menghalang lorong tengah. Nah, sekiranya anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa, laporkan kepada kami di talian 03-9543-8880. Bawakan oleh Shell. Ada 3,000 mata ganjaran bonus link. Tebus dengan V-Power bernilai RM30 di Shell sekarang. Canggihnya anak awak. Zaman sekarang ni memang semuanya canggih. Tak, saya cakap pasal baju sekolah anak awak tu. Canggih. Ha, yang ni memang dasar canggih. Pakai sekolah jenama canggih ni memang tak boleh lawan kualitinya. Sejak pakai canggih, makin seronok dia ke sekolah. Sebab itulah saya dari dulu lagi dah beli pakaian sekolah canggih untuk anak-anak saya. Nasib baik kita ibu-ibu yang canggih kan? Layari eshop.canggih.com.my. Kualiti lahir daripada rasa kasih. Canggih. Mak memang selalu berpesan, jangan keluar rumah tanpa berteman, jangan makan tanpa basuh tangan, jangan tidur tanpa basuh kaki. Mak pesan lagi, kalau nak makan, kena rapi hati kandungan. Tanpa perasa MSG, tanpa trans lemak, tanpa bahan pengawet. Kini Ayam Mas lebih hebat, tanpa sebarang kandungan yang kurang sihat. Nikmatilah kelebihan Ayam Mas sekarang. Ada, ada dengar pasal pan pizza terbaru ke? Pan pizza baru? Cheesy pan pizza terbaru dari Domino's. Dia lebih lembut, lebih berkeju dan lebih lazat. Nampaknya. Cheesy pan pizza baru dari Domino's. Kerap pizza lembut dilimpahi 40% lebih keju. Dengan adunan istimewa keju mozzarella, cheddar dan parmesan untuk kelazatan sebenar pan pizza. Cheesy pan pizza baru dari Domino's. Pan pizza sebenar. Domino's Pizza. 1-300-888-333. Assalamualaikum, hai, saya Syahid Zisam. Saya memang seorang yang berjimat cermat. Senang je kalau nak berjimat cermat ni. Antaranya, jangan berbelanja lebih dari gaji kita. Cuba cari duit lebih atau kurangkan perbelanjaan anda. Selain itu, catatkan jumlah perbelanjaan dan kewangan bulanan anda. Menyimpan atau menabung wang dengan kadar yang tetap setiap bulan. Dan satu lagi, elakkan daripada berhutang. Bergayalah dengan kemampuan kita, bukan ikut nafsu haloba saja. Dari saya, Syahid Zisam, di Era. Johor Bahru Pagi Era. Out of Box, roll out. Sayang, abang hargai susah payah awak cuci baju kotor saya dan anak-anak kita tu. Itu tanggungjawab saya. Lagipun, BioZip kan ada. Dari generasi ke generasi, keluarga saya dah guna BioZip. Sekarang, formulasi terbaru BioZip yang berteknologi layan Jepun boleh hapuskan 99.9% bakteria. Wanginya BioZip. Bila baju kotor, jangan susah hati. BioZip tersoho, berkesan untuk mencuci. BioZip tetap pilihan nombor 1 di Malaysia. Hai, saya Afrin Chowki. Saya adalah seorang pelawak. Saya suka berlawak pasal saya suka menghiburkan orang. Saya suka tengok orang ketawa. Dan lawak menjadi tak best bila lawak itu disalah anggap oleh orang dan orang merasa terlalu emosi tentang lawak itu. Seorang pelawak itu tidak berniat untuk menyakitkan hati sesiapa pun. Lawak adalah hiburan. Lawak adalah untuk buat orang happy. Itu adalah sebab saya buat lawak. Ini adalah mesej mengenai lawak daripada Afrin Chowki untuk Era. Johor Bahru Pagi Era. Out of us. Roll out. Yeah, baby. Ooh, yeah, yeah.
kejauhan mata namun dekat di hati. Kau memelukku indah, membisik namaku. Kau tanyakan ku soalan yang buatku terpaku. Bila kau katakan aku kecewa, tapi ternyata segalanya berbeda. Bila aku dengan kamu, kamu dengan aku. Oh, tiada lelaki yang bisa jadi sehebatmu. Music dan jenak kamu mencuri hatiku. Tak mungkin ku akan berpaling darimu. Cause baby, I love you. Bila kau kata kau cinta, ku juga cintamu. Bila selamat pagi Johan, pagi Era, Johan Hanif dan Siti Chabi. Kita bersama Shila Amzah. Yes, saya. Itu lagu baru Shila Amzah, Cinta Hati, yang menampilkan Shila dengan Johan. Saya mixkan lagu ni. Aku nak kata menampilkan ni naik Johan. Naik Johan. Saya kata menampilkan Shila sebagai seorang rapper juga. Sikit lah. Tapi rasa yang tak bestnya dia orang perasan. Siapa? Alah, tak tahulah kawan kita sebelah. Okey, tak apa Shila, teruskan Shila. Konsert Shila Amzah di Malaysia, live di Malaysia adalah pada 13 September. Betul tu. Anda boleh beli tiket bermula 28 Jun. Cuma lagu baru ni. Sudah berkali-kali ku terjatuh cinta. Sudah berkali-kali juga ku kecewa. Tapi ternyata segalanya berbeza. Bila aku dengan kamu, kamu dengan aku. Tiada lelaki yang bisa jadi sehebatmu. Music dan jenak kamu mencuri hatiku. Tak mungkin ku akan berpaling darimu. Cause baby, I love you. Yang last, yang sweet aku tu. Bila kita berjauhan, lagu ni yang sering dihantar dekat aku. Ini bukan lagu baru ke? Lagu baru tapi yang baru keluar. Baiklah. Dah 5 tahun ni kita buat.
Okey, cuma memandangkan Shila Amzah kini semakin fasih berbahasa Mandarin lah sebenarnya. Eh. Okay. Saya nak cadangkan lagu tu kat sini hit. Mungkin lagu yang sama boleh hit di sana tapi perlu diterjemahkan lah. Okey. Bahagian rap je. Bahagian rap saja. Jadi nak saya terjemahkan dalam bahasa Mandarin? Ya. Yeah. Okey. Ambil satu-satu. Dia akan jadi pendek tau. Okey. Okey. Saya kata, okey. Sudah berkali-kali ku terjatuh cinta. So, ya hantuan sejen lah. Wah han sihuan. Wah sihuan syang. Wah sihuan syang. Okey. Sudah berkali-kali juga ku kecewa. Ya hantuan sejen lah. Wah han pei syang. Han pei syang. Kan tu boleh rap tu. Cheng shua tadi. Wah pei syang. Pei syang. Lepas tu. Okey. Tapi ternyata segalanya berbeza bila aku dengan kamu, kamu dengan aku. Okey. Tan ke ni qian mian le, wo jiu kai xin le, wo he ni, ni he wo. Wo he ni, ni he wo. Wo he ni, saya suka awak. Wo he ni, wo he wo. Wo he wo. Mana kita ajak berjalan kat Wang Se Wo. Because baby I love you sana tu. Baby I love you. Because baby. 我爱你 宝贝 is baby. Tapi paupe baby ni maknanya baby betul ke? Baby macam tak, baby sayangku. Aku paham. Aku paham sebab apa dia sayang. Dia pi sebab dia makan pau panas. Pau panas lah. Pau bukan panas. Pau. Dia kuih pau dia kata. Kuih pau dia macam rahau. Ataupun yang paling best, papa balik lau yosi. Meh? Pau li lau yosi. Itu maknanya apa tu? Itu sedutan filem. Aduh. Apa dia? Kalau dia cakap dia, kalau dalam bahasa Cina dia kalau macam untuk orang-orang yang tertentu ni kita panggil fei po. Fei po. Fei po. Fei po. Fei po. Fei tu bukan fei aku tahu. Fei po lai dia panggil. Nanti buka kamus lah. Dewa pasal. Dewa ramai. Okay, terima kasih Shila Amzah. Boleh saya singkat video kami bersama Shila di fb.era.fm. Jangan lupa follow Instagram kita. Tapi sebelum tu, apa yang maknanya tadi tu? Yang tadi tu? Fei po. Apa tu maknanya Shila? Shila, maknanya apa? Boleh bagi tahu ke? Jangan bagi tahu sekarang. Teruskan bersama Era yang akan mencetuskan lagu ke dalam kereta Kia. Servis Kia anda sekarang dan sertai Kia Servis Bonanza untuk peluang memenangi percutian ke Korea. Selepas ini kita ada teka lagu untuk anda menang RM5,900 dan juga lagu-lagu hit. Cause I'm happy, Pharrell Williams. Lagu comel si kata Mark Adams. Engkau cantik dan lawa. Kia Servis Bonanza menawarkan 10% diskaun untuk semua alat ganti dan percuma barangan eksklusif Piala Dunia FIFA 2014. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kia, antara 5 pemenang era pertandingan tahun lepas. Untuk raya yang lalu, Era dan Tropicana Twister telah membawa pulang suami saya setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. Kami sekeluarga sangat terima kasih dan syukur kerana menyempurnakan Aidilfitri kami pada tahun lepas. Alhamdulillah. Era bersama Tropicana Twister kembali untuk eratkan jalinan keluarga anda. Kami akan membawa pulang ahli keluarga anda yang jauh di perantauan untuk beraya bersama tahun ini. Daftar sekarang di tropicana.com.my atau era.fm. Eratkan jalinan dengan Tropicana Twister di Era FM. Daripada Tropicana Twister, jenama jus nombor 1 di Malaysia. Ingin menyambung pelajaran sertai program teknikal dan vocational peringkat diploma dan sijil di Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak dan ICATS International College of Advanced Technology Sarawak. 80% graduan PPKS dan ICATS telah mendapat pekerjaan dalam masa 6 bulan. Peluang pekerjaan menanti anda di SKOR. Daftar sekarang. Pinjaman dan tajaan disediakan. Hubungi 082-364-252 atau layari www.ppks.edu.my. Takkanlah, Chef. Iya. Tipulah. Betul. Saya tak percaya. Tapi betul. Dari kecil lagi. Tapi kenapa, Chef Anwar? Sebagai suri rumah, saya pun gunakan pelbagai jenama untuk memasak. Ya, tapi dari kecil, mak saya guna Zebra. Sebab bekas dapur dan barangan Zebra bebas toksik, berkualiti dan selamat kepada alam sekitar. Kalau macam tu, saya pun patut guna Zebra dari sekarang. Semua orang patut. Sebab Zebra adalah kualiti. Hari-hari, kau anggun jelita juga cantik menawan. Berbagai pilihan pakaian hari-hari, hati pasti terpikat padamu.
sehari-hari. Kemas bergaya pakaian berkualiti, memang pilihan ramai tetapi hati. Puan-puan, topik hari ini ialah memikat hati suami. Kulit kena gebu, baru suami nak tenung selalu. Jadi kita guna Dina Skincare yang ada campuran serbuk mutiara. Oh. Untuk kulit berminyak, kita gunakan Dina Skincare set jerawat. Oh, Dina. Ha, untuk kasih kulit muka cantik, gunalah Dina Skincare set normal. Sambil minum Dina Putih Pitera untuk rasa macam remaja. Jadi rahsia kejelitaan asli ialah dengan Dina lah ya? Iya, okey. Sekarang bolehlah dapatkan Dina di kedai atau hubungi Dina di 014-842-0077. Melangkah ke universiti, banyak perkara perlu dipertimbangkan seperti pilihan khusus.